Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat YouTuber pemula di mana saja berada? Kali ini cara unik menyapa Anda dengan tutorial-tutorial yang sangat unik dan menarik buat Anda ikutin. Jadi jangan kemana-mana, kita belajar seputar YouTube bersama-sama dengan cara unik. Oke, terima kasih buat sahabat unik yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, untuk mendukung channel ini, mohon ditekan tombol merahnya, nyalakan loncengnya, agar cara unik semakin rajin, semakin semangat membuat video-video seputar YouTube dengan cara unik dan unik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat thumbnail channel YouTube, dan sekarang kita akan membuat cara mengganti thumbnail video YouTube di aplikasi YouTube Studio dan memerlukan verifikasi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, ikutin terus tutorial ini. Oke, baik bosku, kita langsung saja masuk ke aplikasi YouTube Studio. Kebetulan saya sudah mengupload video buat tutorial ini. Ini dia video yang saya upload tadi, kita langsung tekan saja. Terus kita masuk ke icon pensil, masuk lagi ke icon pensil. Setelah itu kita tekan untuk menambahkan thumbnail. Ternyata thumbnailnya tidak bisa di sini. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan thumbnail video? Berikut caranya. Kita langsung masuk ke browser Google Chrome. Di sini saya gunakan Google Chrome ya. Dan kita cari di sini YouTube Studio. Ketik saja YouTube Studio di sini ya. Terserah teman-teman mau pakai browser apa, tapi di sini saya memakai browser Google Chrome ya. Setelah ditampilkan seperti ini, coba kita perbesarin sedikit dulu ya. Kita masuk ke login aja, langsung login. Tunggu sebentar ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kita masuk ke icon seperti gear ya. Ini dia setelan channel ya. Kita tekan saja itu. Dan kita akan masuk ke tampilan ke sini ya. Kemudian kita tekan di yang berada di urutan kedua channel ya. Kita tekan saja itu. Dan kita lihat di samping kanan ya, yang di urutan ketiga, kita tekan lagi itu. Kita tekan saja. Dan kita tekan lagi yang di urutan kedua ya. Di urutan kedua kita tekan, maka akan muncul verifikasi nomor Anda ya. Kita tekan saja yang berwarna biru. Setelah itu kita akan dibawa ke verifikasi nomor telepon ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita mau verifikasi melalui kode SMS maupun kode telepon, dan kita pilih negara tempat tinggal kita, dan juga kita isi nomor telepon yang kita gunakan di channel tersebut atau nomor telepon yang aktif ya. Contohnya seperti ini. Gunakan awal dari nomor 62 ya, 62 8
dan seterusnya. Jangan dimulai dari 08 ya, dimulai dari 62. Kode negara Indonesia ya. Terus kita dapatkan kode. Setelah kita kirim mendapatkan kode, kita akan dikasih SMS ya. SMS kode. Kita lihat. Ada 6 digit, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini 6 digitnya. Setelah itu kita kirim ya. Kita kirim. Nah, nomor telepon terverifikasi. Maka untuk sahabat pemula, kita sudah bisa mengganti thumbnailnya melalui aplikasi YouTube Studio maupun di YouTube Creator Studio. Kita coba ya, seperti biasa kita masuk ke pensil dan ganti thumbnail. Nah, di sini sudah kita bisa mengganti thumbnail video YouTube kita, dan semoga cara ini bisa bermanfaat. Dan salam YouTuber pemula.